SSR pertama dalam video ini adalah, ayo SSR please. SSR. SSR pertama dalam video ini langsung dikasih gila, dan SSR-nya adalah Oke, teman-teman, balik lagi di The Morcel dan selamat datang di game One Punch Man The Strongest. Oke, pada episode kali ini teman-teman kita mau gacha, dan juga ini ku main di server China ya. Ini server China-nya itu, nah, kita sambil cek ginian, sambil ambil. Ini ada bareng YouTuber-YouTuber lainnya ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat yang buat ininya apa namanya, klubnya itu adalah si Yoga teman-teman ya. Oke, seperti ini anggota klubnya. Kalian lihat no, ada Zelius lagi online juga, no, ada Yoga, ada GDL, ada VMC, dan banyak lagi teman-teman ya. Kalau kalian mau join mungkin bisa. Ini grupnya udah berapa totalnya ya? Yang online ini cuma 3 ya. Gak tau ini udah full atau belum. No, ini dia, no, orang-orangnya teman-teman. Kalian lihat, no, banyak ya. Oke, ini semuanya kalau nggak salah kayaknya orang-orang Indo juga yang joinnya. Kalau kalian baca di sistem dunianya aja ini no, pada chatnya bahasa Indonesia, gila. Kesian ini dong orang-orang yang udah siap-siap memain ya teman-teman ya, di server China ya. Orang China maksudnya. Mereka mau main tapi malah nggak bisa soalnya komunitasnya Indo di dalam dunianya. Oke, tapi itu bukan jadi yang masalah utama kita teman-teman. Kali ini kita mau ngegacha dan juga nge-upgrade tim kita di sini buat ngalahin YouTuber-YouTuber lainnya. Jadi kita lihat lagi. Bentar, tadi bukannya sekalian. Kita ngecek teman-teman si siapa aja. Zelius timnya udah ada SSR belum? Zelius tuh udah ada 2 SSR. Wah, tim dia GG banget. Tim tebel banget hero-nya ya. Bagian depan udah ada Carnage Kabuto sama Deep Sea King plus Bakuzan. Wah, gila, gila. Terus Geno, Sky King, dan juga si Lily ya. Kalau si Yoga, Yoga dapat ini lagi dong. Dapat si Babang Super Alloy lagi teman-teman dia ya. Kemarin di 98 dapat Super Alloy, sekarang dapat Super Alloy lagi. Emang udah jodoh. Asal kita jangan jodoh sama ini aja. Si Yoga, ini siapa nih? Oh, ini Yoga terus bawahnya Bang GDL. Bang Gaga dapat si Tank Top Master. Oh, dia ada Lin Lin. Ini kemarin udah kita review Lin Lin ya. GG juga dia. Bagus, teman-teman. Terus ini YVMC ada Golden Ball dan juga Konbu. Wah, dia ada Lin Lin juga nih. Wah, boleh juga timnya ya. Yang jadi masalah adalah tim kita, teman-teman. Tim kita tuh begini. Tapi seenggaknya aku udah dapat bakusan ya. Nah, kalian lihat dong. Timku tuh baru seperti ini, teman-teman. Makanya BP-nya cuman 23.000. Si Lin-Lin nih, Lin-Lin lagi. Lily ini enggak akan ku naikin sama sekali. Bentar sampai kecilin. Iya, ini ketahuan nih habis dengerin openingnya ini apa? Si God of High School ya. Enak, teman-teman, openingnya. Oke. Nah, Lily ini ku enggak upgrade karena ku pengen ada dapat hero lagi di sini. Tapi semoga kita dapat. Oke, enggak perlu basa-basi, langsung aja kita gacha, teman-teman. Ntar dulu ganti line-nya, jangan line 1. Line yang GG, line 10. Jangan deh. Harus ganjil perasaanku. Line 13. Oke, line 13. Kita yang gacha gratisan dulu. 1 2 3. Dapat SR. SR langsung pertama-tama. Oke, buat ngebantu tim kita. Fix yang aku butuhin itu Golden Ball Fubuki. Fubuki. Aku enggak di timku itu enggak punya hero Martial sama sekali, teman-teman. Aku butuh Fubuki. Konbu. Wah, Martial lagi. Ku enggak punya hero Esper. Nice, dapat Konbu. Wah, gila kalau misalkan ku dapat si Vaksin Man GG nih ya. Dapat Vaksin Man GG. Udah line 10 boleh di line 10. Ya udah, kita gacha kali ini kan ada yang lagi hero up-nya si Dipsy ya, tapi ku enggak mau ya, teman-teman ya. Karena ku mau yang biasa aja buat supaya ku bisa dapat SSR nantinya. Oke, let's go. Yang kuning dulu. Dan gas. Oke, kita pertama kali langsung 10 kali dapat Charanko. Dapat magic treatment juga boleh nih, teman-teman ya. Dapat ini alien. Dan. Oh, Clan Sky, oke.
Aduh, Slurgus dan SSR-nya atau SR? Aduh, nggak ada. Kacau. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ayo, jangan nyerah. Plan sekali lagi. Ini masih banyak dong. SR, oke, SR. Please, apa yang ku butuhin ya? Golden Ball. Spring Mustachio, oke. Yang si botak lagi nih. Dapatnya sih. Ayo, SR lagi, SSR. Dan SSR-nya? Waduh, SSR-nya? Aduh, belum ada, masih Spring Mustachio doang. Waduh, apakah kita bisa hoki teman-teman di sini ya? Ini yang biasa bukan? Ini yang biasa ya teman-teman. Semoga kita dapat SSR pada video kali ini teman-teman ya. Oke, kalian siap? 1, 2, 3, let's go. SSR pertama. Oke, masih SR dulu. Siapa yang pengen gue butuhin ya? Sekarang tipe Martial yang gue butuhin, tapi jangan Spring Mustachio, Golden Ball. Konbu lagi. Oke, nice. Boleh. SR-nya double. Oke, SR-nya double. Yang ini siapa? Aku enggak tahu. Biting Snake. Oke. Dan SSR-nya, please SSR. Aduh, nggak ada SSR-nya. Oke. Sekali lagi. Putar. Dan SSR pertama dalam video ini adalah, ayo SSR, please. SSR pertama dalam video ini langsung dikasih, gila. Dan SSR-nya adalah Carnage Kabuto, gila. Oke. Astaga, kutukan Cumi Oseng kita berakhir, teman-teman. Aduh, senang. Bye-bye Cumi Oseng. Ini kita nggak pakai lagi nih si Armored Gorilla berarti ya, teman-teman ya. Karena kita sudah ada si Carnage Kabuto. Waduh, ini kenapa YouTuber-YouTuber pada dapatnya tank-tank semua? Tank Top Master tadi, si Gaga dapat Tank Top Master, si Yoga dapat si ini, teman-teman. Super Alloy, si Zelius dapat si siapa nih? Carnage Kabuto sama Deep Sea King, ya kan ya? SR Hero Tank semua. Ada apa ini? Konspirasi teman-teman. Enggak bercanda. Langsung dong Carnage Kabuto dong. Oke. Gas Babang Kabuto. Ya, oke, Babang Kabuto langsung aja naik semua. Kita upgrade semua buat Carnage Kabuto. BP langsung naik teman-teman ya. Si ini enggak kita pakai nih, si Babang Gorilla. Salah belum cerita. Oke, kita kasih tahu langsung teman-teman. Ini 15, kita sekali-sekali aja. Gorilla tuh, armor Gorilla tuh bagus sebenarnya teman-teman. Tapi kita udah ada Carnage Kabuto, ya udah nggak butuh lagi menurutku ya. Aku lebih pilih pakai si Carnage Kabuto aja gitu daripada combo sama si armor Gorilla. Karena aku kan udah ada Bakuzan juga, ya kan? Nanti kita lihat aja susunan tim kita. Di sini aku kurang di bagian ini tahu sebenarnya teman-teman. Apa namanya? Bagian hero. Ininya nih, yang kuning, Martial, ya bagian Martial kurang ya. Kayaknya Martial kita pakai Iyan dulu deh, terpaksa teman-teman ya. Dan juga aku bakal naikin Konbu, kenapa? Karena aku nggak punya hero Esper sama sekali teman-teman. Konbu itulah satu-satunya hero Esper. Kecuali sama tadi yang alien itu yang baru dapat teman-teman. Tapi nggak mau pakai yang alien. Mendingan pakai si ini ya. Ini kenapa kurang-kurang semua bahannya? Waduh, oke, beli langsung demi Carnage Kabuto di sini langsung gas teman-teman. Oh iya, nanti takutnya ada dari sini. Nah, tasas gini kita bukain dulu teman-teman, lumayan bahannya ya. Oke, nice, udah nggak ada lagi, ini kita buka-bukain aja. Kalau kalian sebelum upgrade kalian ingat selalu buka kotak-kotak begitu ya teman-teman, biar ngebantu kalau buat upgrade contohnya. Nah, kan langsung full kan. Sekarang yang ini, tadi yang kebanyakan di bagian plus 1 ya kan. Ini masih yang kosong-kosong, kita masih perlu yang sweep-sweep kayak gini. Langsung dapat 2, nice, dapat 2. Dan ini tinggal dikit lagi. Abis itu kalau yang buat naik ke bintang biru plus 2 itu udah cukup bahannya. Di Gorilla udah cukup, berarti kita bisa langsung double upgrade nih ya.
Let's go upgrade karena Kabuto. Nice. Tuh, wah nggak cukup. Oh, kepake dia. Wah, ini rada berat nih ya. Kita mesti upgrade lagi atau nanti aja deh teman-teman upgrade ya. Kita sekalian mau upgrade Konbu juga nih. Konbu. Oke. Okay. Nice, Konbu upgrade sekali dulu aja. Ini langsung gas dong. Langsung gas, langsung kasih tahu Konbu. Langsung bintang 2, belum bisa bintang 2 ternyata. Kita kasih tahu lagi. Ini belum bisa bintang 2. Belum bisa bintang 2, satu lagi. Satu lagi gas enggak? Gas lah, gas, gas bintang 2 Konbu ya. Jangan mau kalah teman-teman. Konbu bintang, langsung Konbu bintang 2. Nice. Oke, Konbu udah bintang 2. Kalau si Karnes Kabuto cuma bisa 1 ya. Coba. Sekali lagi bayar aja enggak apa-apa. Masih cuma bisa bintang 1 doang teman-teman ya. Gak bisa bintang 2. Udah kepake si Bakuzan soalnya ya. No. Oke, enggak apa-apa teman-teman, enggak apa-apa. Sambil kita upgrade aja skillnya. Oke, jadi sementara seperti ini dulu aja. Nanti gue bakal offline aja atau nanti kayaknya hari ini bakal masuk live stream ya. Kayaknya gue mau live stream aja. Kalau kalian nonton, semoga kalian nonton live streamnya yang kemarin harusnya ya. Setelah kalian nonton video ini ya. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih buat yang udah menonton. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like. Dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian boleh klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng kalian. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah menonton. I'm gonna see you in the next video. Bye-bye. Buat teman-teman, jangan lupa untuk join Facebook grupnya The Morcell ini dengan nama Don Quixote Pirates ya. Dalam kurung The Morcell. Kalian pastiin yang gambarnya ada si anaknya, cucunya Boruto kayak gini ya. Ini aku lupa namanya siapa. Uzumaki siapa ini ya. Pokoknya kalian lihat aja gambarnya kayak gini. Nanti kalian bisa join. Nanti kita bakal bahas-bahas tentang game, anime, meme, atau apapun itu yang berhubungan dengan channel The Morcell. Kalau misalkan game itu, kalian boleh game apa aja teman-teman ya. Yang penting game kita di sini komunitas. Ngobrol bareng-bareng semuanya teman-teman. Kita ngobrol, kita biar bisa makin dekat lagi. Oke, kalau gitu teman-teman, langsung menuju ke videonya.